Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Tenaga Kerja, Mayang Rukun Gawe jeung HIPMI Jawa Barat bikin nambahan nolongkrang gawe, serta ngaroncatkeun kaparigalan masyarakat keur ngurangan jumlah nu ngaligeu. Salah sahiji TRK munggaran nyaeta ngadegen sakola cukur, anu dipiharep mampu nyayagakeun nolongkrang gawe keur masyarakat, sangkan boga kaparigalan anu hade. Beki ngaronjatna jumlah warga nu ngaraligeuh dina mangsa sasalad COVID-19 jadi panitenan utama Pamarentah Provinsi Jawa Barat. Ngaliwatan Dinas Tenaga Kerja, Pamarentah Provinsi Jawa Barat diwewogan ku Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jawa Barat, mayeng nyorang komitmen nambahan lolongkrang gawe sarta ngaronjatkeun kaparigelan masyarakat. Salah sahijina ngaliwatan sakola cukur anu diadegkeun di lelewek Kiara Condong, Kota Bandung. Jeung lengan eta sakola cukur teh dipiharep mampu nyayagakeun lolongkrang keur masyarakat sangkan boga kaparigelan anu hade tur tangunyangkeun lolongkrang gawe anyar. Anu boga eta sakola cukur armor nembrakeun diadegkeunana eta sakola cukur teh nguniang tina kaleuwangna kana kaayaan sasalad COVID-19 kiwari. Pangna kitu sasalad COVID-19 mucunghulkeun jumlah warga nu ngaraligeuh anu kawilang rea. Adanya banyak pengangguran itu yang paling utama, karena memang kan pada kondisi COVID saat ini banyak juga pengangguran yang memang menyebar lah mungkin dari dunia, malah kan tidak hanya Indonesia. Jadi memang sebenarnya kalau sebenarnya dibangun untuk mengatasi pengangguran tersebut. Sejuruh itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat bakal nyayagakeun fasilitas keur eta sakola cukur ngaliwatan mangpirang program anu ditataharkeun ku Dinas Tenaga Kerja. Jeung lengan eta sakola cukur teh jadi salah sahiji pilihan bikin ngaronjatkeun kaparigelan atawa skill masyarakat sangkan mampu ngawangun usaha secara mandiri tur tangaronjatkeun daya jual sumber daya manusia. Biasanya dianggap informal, kalau satu saja ini formal. Formal kenapa? Karena selama ini yang namanya tukang cukur, aku tukang cukur. Nggak punya kepastian gaji lebih. Nah, kalau semuanya sertifikasi, kemudian lulusannya mempunyai SKKNI, ya, itu akan mempunyai daya jual yang tinggi. Karena memang ini adalah kader aktif di HIPMI sendiri di Jawa Barat, kita akan mengadopsi program ini menjadi paket program pelatihan usaha yang kita kemas di bawah program pemulihan ekonomi daerah Jawa Barat juga. Nah, jadi HIPMI akan melengkapi mungkin nanti ke depannya selain cukur, ada juga mungkin pelatihan pembuatan pastry, kopi, laundry, dan lain-lain. Tapi memang ini yang paling utama dan yang paling pertama ini. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.